Assalamualaikum and hi guys. Hai hampa semua. Okay, kali ni Fiza nak buat video untuk Fiza nak DIY jam dinding dengan menggunakan ni argon ni. Fiza telah tersilap tebuk jadi tak boleh guna. Jadi daripada tebuang saja Fiza nak gunakan dia buat jam dinding. Nak DIY jam dinding dengan menggunakan argon ni. Okay. Sebelum tu, hampa tekan butang subscribe dengan Fiza bilang 1, 2, 3. Tekan butang merah untuk subscribe Fiza untuk bagi semangat ke Fiza untuk buat lebih banyak video. Okey, jom kita tengok bahan-bahan untuk kita nak buat jam dinding DIY. Okey, ni argon yang kita nak gunakan dia. Argon yang kita nak buang ni. Kita guna craft material daripada Eco. Jam, kita beli kat Eco untuk kita nak ambil ni. Jam dia dengan jarum. Yang ni Fiza beli kat Mister DIY. Warna sparkling gold sebab Fiza suka warna gold. Yang ni gold yang campur silver tak silap Fiza. Jadi dia cantik. Yang ni warna ni. Tu dah betik. Gam panah. Okay, jom kita mulakan nak buat jam dinding DIY sekarang. Okay, untuk langkah pertama kita akan spray ni, argon ni. Okay, nanti kita tengok macam mana hasil dia. Okay. Tu sebelum tu spray, kita dah ni cover tempat lubang-lubang dia ni dengan kita ambil kotak, kita bulatkan dia. Lepas tu kita buatlah lubang. Kita dah ukur ni size yang nak bubuh jam ni kat sini buat siap-siap. Lepas tu kita gamkan dah dengan gam panah. Jadi kita akan spray dia ni. Okay. Okay, Fiza dah siap spray argon ni dan Fiza siap dah cover, nampak? Okay. Ni dia terkena ayak sikit, jadi dia ni lah, dia terkena-kena sikit. Tapi okey lah, okay, Fiza dah ni siap-siap tebuk lubang. Kita dah ukur ukuran untuk ni jam ni, jadi kita dah ni lah buat lubang. Dengan kalau argon ni boleh lah buat dengan paku ke, panas ke, tak kisahlah dengan apa pun. Jadi boleh lah buat lubang, kita dah cover dah nampak ni, berlubang dia ni. Okay, Fiza dah cat, dah spray, okey. Okey, dah buat cantik. Semua tu lah sebab terkena ayak sikit, jadi macam terkena-kena sikit. Okay, jom kita nak buat dah proses nak buat jam ni. Okay, the first one kita nak buat, kita nak pasang jam ni dekat dalam ni. Okay. Okay, lupa sebelum tu hampa kena ni lah bahagi 4 dulu ni. Okay, dengan betulnya dengan ni tengah kan, bahagi 4 dulu, tanda dengan pensel dulu. Sebab lagi kita nak letak untuk decoration dia lah. Okay, ni jam ni kita dah buang daripada jam asal dia. Kita buang dulu ni jarum-jarum. Okay, ni. Okay, kita letakkan ni. Okay, kita masukkan ni dalam ni. Okay, ni warna putih dia. Okay, kita tengok yang kita dah tanda dengan pensel dulu. Okay, kita bagi betul-betul lah. Okay, kita masukkan macam tu dulu. Kita ukur dulu. Lepas tu kita ni letakkan ni jam ni sini. Kita kena bawa double tape kepada kanan. Kita ambil ni double tape daripada Mr. DIY, double side acrylic tape. Yang ni tape ni orang cakap dia tak kuat, jadi kita ambil lah. Nah, dekatkan jam ni dengan belakang tu. Nah, ni ada kat Mr. DIY 2 ringgit 4. Kot ni lah kalau terbaik macam ni 2 ringgit 6 kot. Terus lah kalau nipis kecil sikit 2 ringgit 4. Okay, kita nak lekatkan dia ni dekat sini. Macam kita tengok. Betik dah ni untuk lekatkan dia kuat. Kalau dah betik biasa ni dia kurang lah. Yang ni memang kuat. Okay, ni dalam macam ni. Okay, macam tu. Kita pasang lah jarum jam. Okay, mulakan dengan jarum kecil dulu. Lepas tu jarum panjang. Lepas tu ni jarum depan. Okay, kita nak try tengok berfungsi kedok jam ni sebab dah macam-macam kedok pos ya. Jadi kita nak tengok takut osok tak. Okay, nampak tak? Okay, jarum dia berjalan. Okay, kita buat bateri kat sini. Okay, kita kena tandakan dia untuk pukul 12. Nak tanda pukul 12, pukul 3, pukul 6, pukul 9. Okay, kita nak tandakan guna yang ni. Okay, untuk craft material. Okay,
sini. Okey, kita kena tandalah pukul 12 di mana dan pukul 3.69. Okey. Okey, ni jam dia. Okey. Okey. Okey, ni craft material dia. Kita nak ambil untuk pukul 12 dan warna merah lah. Betul. Okey, ni. Dia dah ada gam kat sini. Ha, boleh letak tak boleh lah. Okey, nak tunjuk. Okey, ni kita dah tanda. Kat sini pukul 12. Okey, kita letak kat sini. Yes, letak dia kat sini. Okey, macam tu. Okey, pukul 6 blok lah. Kita ambil warna spray ni. Okey, kita dah tanda. Kita letak kat sini. Okey, lepas tu kita ambil warna kuning blok. Kita letak kat sini. Untuk pukul kita. Sini, biru. Okey, biru. Kita letak kat sini. Kita dah tanda tadi. Okey. Okey, macam ni. Okey. Okey. Ni dah siap. Okey. Kita hiaskan lagi lah. Dalam-dalam dia ni. Okey. Ni dia ada. Ada kristal. Dan lebih-lebih ni. Kita hiaskan lah dalam dia. Okey, dah siap ni jam kita, jam decoration kita. Jadi kita betulkanlah jam ni pukul berapa sekarang. Okey, kita betulkan lah pusing. Okey, kita boleh hias lah kat dinding. Okey, ni kita nak hiaskan sikit. Okey, kita ada kristal banyak lagi. Kita hias lah sekeliling ni buku kristal. Kita ada nampak mari. Dah siap ni, decorate dengan kristal kat luar ni. Okay. Ada banyak kristal, kita decorate lah untuk kat sekeliling dalam ni. Okay, Fiza dah siap buat jam ni. Okay, ni dia jam ni. Fiza dah letakkan kristal keliling dalam ni, dekat-dekat ni. Lepas tu kat sekeliling ni. Okay, ni hasil dia. Okay, hampa boleh try buat jam ni untuk hampa letakkan kat dinding, kat rumah hampa ataupun dekat meja solid ke. Sebab dia nampak menarik. Okay, nampak ni. Okay, Fiza rancang nak letakkan kat dinding dekat ruang tamu. Nanti Fiza akan ambil gambar bila Fiza letak kat dinding. Nanti Fiza akan letakkan lah kat dalam video ni. Okay. Okay, ni dah nak dekat nak malam dah. Video pun dah nampak kelam dah, gelap dah. Okay. Ni hasil dia. Okay, terima kasih kepada hampa kerana menonton video Fiza. Hampa boleh komen, share, like dan subscribe. Okay. Bye. Hampa boleh try ni buat yang ni. Okay. Bye.